Lah pintu ini Bu udah malam nggak bisa dikunci. Ini udah dipaku. Ini udah dipaku. Udah malam macam mana? Jangan pergi dulu, tanggung jawab dulu pintu itu kan sama Pak Tengah ke mana nutupin. Tunggu dulu, Pak. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Pergi malam-malam mau belanja sampai udah ke pasar malam ya. Karena ikan teri apapun enggak ada di rumah. Pulang pasar, Pak Uda langsung membuat ikan kembung. Ala Pak Uda ya. Ini dia. Nah, Pak Uda menggunakan asam kandis menggantikan asam keping. 2, 3, 4. Nah, tadi kita belikan kembung, tapi kecil-kecil. Merah matanya sahabat Duda. Dia menangis sebenarnya ini. Ditinggalkannya mamanya, bapaknya, atau pacarnya. Ada juga dengan mantannya. Sebagian kan enggak nangis, sebagian merah matanya, sebagian enggak. Lu pecah ya? Pecah. Inilah asam kandis pengganti asam keping. Tengok piringku sahabat Bida masih berserak. Siap tadi makan kami langsung ke pasar karena sudah berapa hari ini nggak makan ikan teri. Nah ini dia rumahnya airnya. Lihat Pak Uda masak malam-malam pasti kuntilanak suka. Oke. Okay. Lagi disusun-susun kembungnya. Harus hati-hati cincinnya jatuh. Nanti saya kira ikan rupanya cincin. Karena udah sama warna cincinnya. Entahlah sahabat Bida, Pak Uda ini suka kali mengumpulkan aksesoris terbuat dari uang lah. Dia suka lah cincin-cincin uang, cincin-cincin apa gitu, entah apa-apa. Ini udah dibalur dengan jeruk nipis tadi ya Pak Uda. Jeruk nipis dengan garam ya. Garam langsung. Sudah marinasinya tadi. Dia ikan kembung kita. Kenapa Pak Uda buat kembung sendiri di rumah, kembung rebus sendiri? Karena tadi aku kepingin sebenarnya. Tapi kalau kita beli 3 biji 20.000. Ini tadi lagi mabuk abangnya jadi jual murah aja kita beli. Kata Pak Uda bikin kembung rebus sendiri di rumah. Kita malam-malam. Tunggu dulu ya, Bu, belum masak. Jadi deh, kita kecilkan apinya kalau sudah begini. Biar turun dia airnya. Aturan ini dibungkus pakai apa loh? Surat kabar atau kertaskan di perutnya biar nggak pecah. Tapi aku nggak suka kali. Jadi kita tutup lagi.
Nah, sekarang ikannya udah bisa dimakan kalau mau makan. Besok tinggal memasakkan sesuka hati lah. Inilah kembung hasil buatan Pak Uda, hasil bincangannya dengan kuntilanak kemarin. Jam 11 lebih 2 jam tengah malam dia ngerjain ini. Keras dia rupanya. Anakku kalian. Pak tengah bikin min sapu-sapu kayak gitu, sapu-sapu rumah aku kering. Aku punya segala. Apa tuh ngepel. Pengepelnya pun kering. Kerakitan Pak tengah buat apa ngaco semen ya? Ngaco cat. Plamer. Ban min pengepel kayaknya. Ini sekental-kental itu. Oh, ini kandungan di sini. Kandungan kan. Ih, keras. Hah? Miras? Keras. Kandungan bagi damar. Sagu. Dari kapalannya kayak rendai. Damar kayak ini. Bukan. Langki. Fiber. Oh. Kayak model fiber tapi gitu. Begitu model fiber kan. Jadi buat di gunung-gunung jadi ini. Ini udah pulen ya. Udah masak adonan tepungnya. Udah lembut. Dek, ini goreng. Oke lah, Pak Uda, Pak Tengah. Pekerja aku pun pergi ke ladang ngambil betikku lah. Mau cari cuan aku dulu. Gorengan pun sudah ada. Balnya pun sudah ada ya. Jadi kita tinggal lah.